Harga pupuk tinggi, petani sawit harus tetap perawatan. Di balik tinggginya produktivitas tonase tandan buah segar TBS kelapa sawit, tentu tercipta pula perawatan yang baik dan benar. Pupuk adalah faktor terpenting dalam tingginya tonase, yakni tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara dan tepat sasaran, 5T pemupukan. Seperti petani sawit di Desa Lubuk yang selalu rutin memupuk kebun sawit miliknya. Namun, mereka membeli pupuk dari toko pupuk walaupun harga tinggi. Kendala di kita, kadang-kadang pupuknya macet, kadang nggak keluar dari toko karena langsung diborong pemilik lahan luas. Waktu jadwal memupuk aturannya bulan ini, jadinya dipupuk bulan depan lagi, yah nunggu-nunggu pupuk. Jenis yang dipakai nil dominan pupuk Ponska. Sementara urea jarang dipakai untuk kebun sawitnya. Walaupun Nil sendiri tidak paham jenis pupuk yang tepat untuk sawitnya, tapi dari hasil selama ini, ia merasa jenis pupuk Ponska lah yang pas dipakai untuk kebunnya. Sawit saya hanya seluas 15 hektare, tapi bisa hasilkan 18 ton. Kata orang-orang sih, standar kebun sawit, 1 ton per hektare, jadi saya rasa pupuk yang saya pakai selama ini sudah pas lah untuk meningkatkan produktivitas. Ia bersyukur dengan harga sawit sekarang ini, semoga jangan turun lagi. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan P2HP, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Devris Hatmaja mengatakan, kenaikan terbesar terjadi pada kelapa sawit kelompok umur 10-20 tahun, yakni sebesar Rp61,42 per kilogram atau mencapai 1,61% dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode 1 minggu ke depan naik menjadi Rp3.866,45 per kilogram, kata Devris. Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit serta seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, comment and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you. Pagi-pagi makan nasi, jangan lupa ya.